identify Madame Farah Waida binti Abdul Halim from SMK Sri Lanka to deliver her intervention methods. The title of the presentation is Fallacious Facts. Please welcome. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya akan membentangkan amalan baik pedagogi pembelajaran abad ke-21 yang bertajuk Fallaciousness. Saya dibimbing oleh SIC kelas saya iaitu Puan Nurmina binti Haji Rusli dan saya menggunakan Prezi hari ini. Pernah dengar bahasa Prezi? Okey, kalau pernah dengar, okey. Okey, ada masalah sikit, minta maaf. Okey, ini dapat abstrak kajian saya. Saya melaksanakan kajian ini bagi menangani isu pembelajaran di kalangan murid saya, iaitu kerana mereka tidak dapat menguasai beberapa tajuk sukar dalam matematik dan mereka juga kurang pelibatan dalam kelas. Dan saya telah menggunakan kaedah pembelajaran kolaboratif, iaitu telah mengambil sasaran sebanyak 35 orang dan hasil intervensi yang saya dapati adalah memberi impak berskala besar. Okey, ini tajuk saya, Fallacious Maths. Apa itu Fallacious Maths? Perkataan Fallacious itu sendiri terdiri daripada perkataan fun dan delicious. Okey, sila fokuskan kepada cupcake di belakang sana. Nampak menarik, bentuk cantik dan warna pun menarik. Rasa sedap je nak makan, tak sabar nak makan kan? Okey, itu yang saya cuba terapkan dalam delicious dan fun learning saya. Okey, perkataan fun tu berasal daripada fun learning, iaitu terdiri daripada tiga elemen, iaitu fun learning, games, dan saya juga menyambut cabaran KPM iaitu mengamalkan pembelajaran abad ke-21. Delicious pula, saya harapkan pelajar apabila mengamalkan PDT Fallacious Maths ni, mereka akan rasa teruja. Bila lihat bentuk yang menarik dan warna yang menarik, mereka rasa nak cepat-cepat masuk ke dalam aktiviti tersebut, cepat hadam dan cepat aplikasi dalam peperiksaan. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, isu saya adalah berkaitan dengan masalah pelajar yang suka menguasai beberapa tajuk yang suka dalam matematik. Sebagai contoh, saya boleh ambil kat sini graf dan kecurunan dan luas di bawah graf. Kebanyakan pelajar memang tak dapat kuasai, walaupun kita dah ambil masa beberapa bulan untuk ulang-ulang topik tersebut. Dan bila kita hanya guna chalk and talk, lagilah mereka tak dapat kuasai. Seterusnya, pelibatan murid dalam kelas, tak ramai pelajar yang terlibat dalam kelas, di mana hanya one man show. Pelajar yang aktif, pelajar yang pandai, pelajar yang berani saja ke hadapan kelas. Sedangkan pelajar yang pemalu berada di ruang belakang, tidak berani ke hadapan kelas, tidak mahu bergerak secara aktif, tidak mahu collaborate dengan PDP yang saya buat. Okey. Dari situ saya lihat mereka ni tidak tahu langkah kerja yang perlu ditulis dan seringkali meninggalkan ruang kosong apabila hantar soalan ke, latihan ke ataupun tentang peperiksaan itu sendiri. Jadi macam sangat mengecewakan saya.
Okey, oleh itu saya menggunakan kaedah kolaboratif, iaitu menggunakan kaedah murid dengan murid. Saya melantik guru muda dan saya buat fun learning. Di dalam fun learning tersebut ada games. Saya letakkan colors, shape dan saya juga buat pembelajaran abad ke-21. Okey, ini yang saya laksanakan. Yang pertama saya buat ujian pra dan saya juga lihat markah pertengahan tahun sangat mengecewakan, di mana yang seperti saya beritahu tadi, mereka tinggal mereka hantar kertas kosong kepada saya bagi tanya-tanya yang sukar. Dan saya kemudian saya buat pemahaman dan saya mula berfikir apa yang perlu saya buat dan saya pun melaksanakan intervensi saya. Iaitu pembelajaran agak kolaboratif Foolishious Maths. Dan seterusnya saya lihat selepas saya buat Foolishious Maths, saya lihat markah ujian kos meningkat dan markah percubaan SPM juga meningkat. Okay, kenapa saya memilih kolaboratif? Kerana dalam pembelajaran kolaboratif ini terdapat 4 elemen, 4K yang memang sentiasa diberitahu oleh KPM supaya kita guna: kolaboratif, komunikasi, kreatif dan kritis. Dan selain itu saya juga ingin menggunakan apa yang KPM war-warkan kepada kita, iaitu pembelajaran abad ke-21. Dan saya ada kolaborasi antara guru dan murid, iaitu saya sendiri sebagai facilitator, murid dengan murid. Saya lantik seorang murid sebagai guru muda dan saya adakan sesi perbincangan dalam kumpulan. Okey, ini yang saya buat dalam kelas. Yang pertama sekali, sasaran saya adalah, strategi saya adalah berpusatkan murid. Saya sebagai PSI, murid perlu bergerak secara aktif. Daripada sekitasi lagi, mereka dah bergerak, melompat, berlari dan sebagainya. Dan saya gunakan APM pelbagai warna dan bentuk untuk menarik perhatian mereka. Saya juga gunakan puzzles, kaedah puzzles dan mix and match. Di mana masa sesi penerangan tu saya gunakan kaedah lekat-lekat di papan putih. Seterusnya saya menyediakan billboard chart, iaitu papan markah untuk setiap kumpulan. Okey, ini apa yang saya buat. Sebelum PDP, saya membawa ataupun saya menyediakan dalam satu cardboard yang bertulis tajuk, objektif pembelajaran dan hasil pembelajaran supaya saya mengurangkan masa saya menulis di papan putih. Dan saya perlu beritahu pelajar apa yang perlu mereka buat, apa yang tajuk hari ini, objektif hari ini dan hasil pembelajaran yang setiap daripada kamu mesti dapat untuk hari ini. Seterusnya, saya memberitahu mereka dalam masa PDP 80 minit, iaitu dua masa PDP. Saya beritahu mereka apa yang perlu mereka buat. Contoh, ini senarai aktiviti saya. Dan mereka ni, kebanyakan pelajar ni yang dah biasa dengan saya, dia dah tahu dah apa yang perlu dibuat. Jadi saya cuma bagi keyword saja. Contoh, bila saya sebut mix and match, dia dah tahu dah. Pergi cari bahan di sekeliling kelas, ambil dan tampal. Okey, mix and match ni mesti tampal sehingga wujud satu equation ataupun satu apa-apa saja yang berkaitan dengan tajuk hari ini dan objektif hari ini. Okey, dan saya juga kadang-kadang saya bagi find the treasure. Okey, apa itu find the treasure? Contohnya saya akan lekatkan bentuk, equation, perkataan ataupun keywords dalam matematik tu saya letakkan di bawah kerusi, di bawah meja, di dinding, di lantai. Jadi mereka ni, bila saya sebut saja perkataan find the treasure please, jadi pelajar ni akan terus bangun, bergerak, pusingkan kerusi, cari perkataan-perkataan yang sepatutnya sehingga wujud satu equation yang boleh dikaitkan dengan PDP hari ini. Okey, ini yang saya katakan. Saya buat billboard chart bagi menarik perhatian mereka. Mereka ni suka bersaing. Jadi bila saya buat benda ni, apa yang mereka rasa? Dia orang rasa kompetitif, rasa macam nak bekerjasama dalam satu kumpulan. Sebab bila kumpulannya siap dahulu, dia akan dapat satu bintang. Contoh, tadi saya buat find the treasure. Jadi
Jadi kumpulan pertama yang dapat benda tu dah dapat, dah diletakkan di papan hitam tu, penuh equation dia dah betul, saya cek betul, dia akan dapat satu bintang. Dan bintang ni kita akan kumpulkan sehinggalah bulan yang terakhir. Okay, ini yang saya buat semasa saya induksi. Contoh kat sini saya ambil mix and match. Okay, bentuk-bentuk ni pun sama, saya letakkan di sekeliling kelas. Jadi mereka kena cari. Contoh ni bentuk trapezium. Jadi mereka kena cari rumus. Setiap satu ni saya akan tampak berasingan di sekeliling kelas. Jadi mereka kena berlari, melompat. Ada yang saya tampak di atas, di bawah dan sebagainya. Pandai-pandai lah cari. Okay, kumpulan pertama yang siap, dia akan dapat satu bintang. Okey, ini semasa sesi penerangan. Saya siap-siapkan perkataan ni dan saya tampal di meja saya. Jadi bila sesi penerangan je, saya terus tampal, ambil tampal di papan hitam, tampal, tampal, tampal. Jadi saya mengurangkan masa saya menulis di situ. Okey. Okey, ni contoh dalam aktiviti dalam kumpulan, saya buat puzzle, iaitu sebelum pelajar mula menjawab soalan, mereka kena selesaikan dulu puzzle. Puzzle tu ikut suka hati mereka. Mereka nak bentuk macam mana. Jadi daripada bentuk ni, dia orang boleh menyelesaikan masalah-masalah matematik. Dari sini, ini tajuk yang saya buat ni adalah tajuk kecerunan dan luas di bawah graf. Jadi kalau graf mereka macam ni, bila untuk carinya, dia orang kena gunalah rumus-rumus yang dia orang dah cari pada awalnya tadi. Okay. Ada kumpulan yang lebih kreatif, dia mungkin dapat bentuk yang berbeza. Saya tak kisah, terpulang kepada kreativiti pelajar. Okey, ni semasa sesi perbincangan berkumpulan. Selepas selesai saja, mereka terus buat three stay, one stay, iaitu satu guru muda tunggu di kumpulan mereka dan yang lain tu akan bergerak ke kumpulan lain. Dan guru mudanya kena terangkan apa yang mereka telah buat dalam kumpulan mereka. Okey, ini impak yang saya dapat, iaitu 35 orang pelajar dapat kuasi objektif. Okey, macam mana saya dapat, nanti saya bagi tahu. Okey, feedback dari pelajar ni baik, pelajar rasa seronok, rajin, menunjukkan sifat kepimpinan, bekerjasama dan jadi sangat baik. Okey, next, markah ujian pun saya meningkat dan markah percubaan juga meningkat. Tiada lagi murid tinggalkan ruang kosong dan ruang dalam jawapan bagi jawapan kosong. Saya pun rasa sangat gembira. Okey, ini feedback yang saya dapat daripada pelajar. Mereka rasa sangat teruja, sangat seronok. Tak tahulah, ini yang saya dah sediakan papan-papan ni, jadi mereka angkat saja apa yang mereka rasa. Okey, ini markah pra dan post. Okay, kita ambil contoh seorang Yujaini Nur Fitri. Asalnya untuk tajuk ini dia dapat kosong. Kosong kenapa? Sebab dia tinggalkan kertas kosong je dia hantar ke saya. Kemudian setelah saya buat Polish's Pants, apa yang saya dapat? Saya dapat markah dia dah meningkat kepada 6. Okey, ini markah penuh untuk tajuk ini. Dalam kertas 2, tajuk kecerunan luas di bawah graf, ini adalah markah penuh untuk kertas 10 matematik. Dan seterusnya, tengok pelajar yang sama, Lujaini, daripada pertengahan tahun tu dia cuma dapat 36 markah saja. Dan seterusnya dia telah melonjak kepada 56 markah. Walaupun grade dia masih lagi bawah, tapi saya rasa sangat berpuas hati kerana dia mendapat peningkatan sebanyak 20%. Saya sangat gembira lah tengok dia kan, dah berubah selepas saya laksanakan Polish's Pants. Okey, ni pelajarnya, Lujaini. Okey, dia telah mendapat sijil yang diberikan oleh sekolah kerana peningkatan dalam matematik. Dan ada 10 orang yang dapat dalam kelas tersebut. Jadi saya cuma ambil 3 orang saja sebagai contoh kat sini. Okey, tak apa. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. So I would like to thank Madam Farawahida for an outstanding presentation of methods and activities in the classroom. Who sees maths can be boring and